sekali sekaligus membuka acara. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Kepala Pekan, Bapak Air Batang, untuk membuka acara pertandingan tim bus pada sore ini kepada Bapak di Pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, seluruh aparat Pekon, seluruh warga Air Pekoman Seri Banganten dan seluruh supporter yang ada, suatu khusus suatu kebanggaan kita anggota dewan kita dari Partai Gerindra, Bapak Hilman, beliau ikut hadir pada sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita semua masih diberi berbagai macam kenikmatan, salah satunya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang sehingganya kita bersama bisa berkumpul di lapangan Desa Seri Banganten dalam rangka acara pertandingan sepak bola dalam rangka mengenang 17 Agustus 1945. Selawat dan salam tentunya tak lupa mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga saja sabarnya terlimpah curahkan kepada kita semua di akhir akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik karang taruna, adik-adik paskibra yang luar biasa kalian berjuang untuk menyambut 17 tahun ini, luar biasa pengorbanan kalian. Kepada seluruh tim dari Desa Ratu Betil, tim dari Air Pekoman, Seri Banganten, Karang Taruna Air Pekoman dan Seri Banganten. Di sini saya sebagai Kepala Pekon akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diingat. Satu, sore ini kita semua tujuan utamanya memeriahkan 17 Agustus. Ya, bukan lain-lain sebenarnya. Tujuan kita sendiri. Yang tujuannya yaitu mengenang. Mengenang betapa gigihnya para pejuang dahulu memerdekakan negara kita. Kita sebagai penerus bangsa wajib menghargai. Ingat, orang baik itu adalah orang yang mengenang masa lalu. Itu ya. Nah, di sini akan ada liga tim desa yang selama ini sudah liga RT Seri Banganten Air Pekoman. Ini tingkatkan lagi ke liga desa, yaitu persaingan ada 4 ya. Desa, Desa Air Pekoman, Desa Seri Banganten, Desa Sumber Mulyo dan Desa Batu Betil. Ini awal dari kebersamaan kita kita ya. Semua tim yang ada, bukan awal permusuhan. Di sini diutamakan, ingat kata saya tadi, bukan memenangkan tujuan utama. Memang namanya main harus menang tujuannya. Tetapi yang kita utamakan memeriahkan. Jadi tolong kepada seluruh tim, baik dari seluruh desa, jaga nama baik desa kalian masing-masing. Karena tujuan utama tadi kita memeriahkan, bukan menghalalkan dengan cara apapun, penting menang, gak boleh. Kalau kita sudah antar kecamatan, lain lagi ceritanya, saya yang di depan. Tetapi kalau ini, tidak. Jadi jaga kebersamaan, main yang sportif, yang serius, tunjukkan kemampuan kalian, karena kalian ini akan dipilih. Ini ada Pak Dewan di sini, siapa yang bagus nanti kan lumayan bisa dipilih oleh beliau juga ini. Jadi jaga kondisi per hari ini, sore hari ini, jangan sampai ada keributan. Jadi mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, itu saja yang sampaikan. Kemudian kepada khususnya anak-anak paskibra, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada kalian ya, yang sudah berjuang mati-matian, yang darinya hitam manis sekarang jadi hitam beneran, yang darinya putih sekarang hitam manis, ya karena panas-panas setiap sore. Tapi itu semua ada ganjaran hikmah di untuk hari ke depan ya. Jadi sekali lagi kepada anak-anak sekalian, kepada seluruh tim, jaga kondusif ya, jaga keamanan, jaga persahabatan. Itu saja. Kemudian untuk hari ini, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, liga desa pada sore hari kita resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nendang pertama. Sini.
Kalau ada apa-apa belum ya? Oke, langsung ke belakang deh.